Pesta Tarian Satu Malaysia yang menggabungkan keunikan tarian semua bangsa di negara ini menggambarkan semangat gagasan Satu Malaysia yang seterusnya mampu meningkat serta mengekalkan perpaduan negara. Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, keistimewaan yang ditonjolkan dalam setiap tarian kaum perlu dipelihara untuk tontonan generasi muda agar ia tidak hilang ditelan zaman. Bagi memastikan kelangsungan adat, budaya dan tradisi berkenaan, beliau menyeru lebih ramai golongan belia dilibatkan secara aktif dalam program kebudayaan bagi menyemai semangat serta minat yang mendalam dalam budaya. Penyertaan ramai golongan belia di dalam program kebudayaan adalah satu petanda positif dan dilihat mampu membentuk generasi muda yang sihat, cemerlang serta berketerampilan. Selain itu katanya, ia juga berupaya menerapkan nilai-nilai murni seperti disiplin yang tinggi, memiliki kemahiran artistik dan memupuk semangat berpasukan dalam diri mereka. Saya yakin apabila ada penglibatan pelbagai kaum khususnya untuk kaum Tionghoa, itu akan menyemarakkan lagi-lagi untuk anak kecil ini yang rata-rata anak kecil kadang-kadang mereka pun tidak tahu bagaimana tarian untuk tarian naga itu ataupun tarian yang tarian kipas. Dan mereka tidak tahu bagaimana untuk tarian zapit itu dilakukan. Tetapi dengan adanya program-program festival ataupun pesta seumpama ini, saya yakin dan percaya anak-anak muda akan turut gembira menyertainya. Datuk Mas Ermiyati berkata demikian selepas merasmikan Pesta Tarian Satu Malaysia, anjuran kumpulan tarian MCA Negeri Melaka di Masjid Tanah. Beliau yang juga Ahli Parlimen Masjid Tanah berkata, program seperti ini baik dimasukkan ke dalam kalender pelancongan negara dengan penglibatan masyarakat yang lebih besar. Parlimen Masjid Tanah bersedia menjadi tuan rumah jika hasrat berkenaan berjaya direalisasikan.